سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي معك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan inayah daripadanya kita dapat menyambung lagi pengajian kita daripada kitab Syarah Waraqat bagi Imam Jalaluddin Al-Muhalli, yang mana kita sampai pada kata muallif rahimahullah wan nahyu, situ wan nahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dah tak? Wataridu. Bismillahirrahmanirrahim. Wataridu ay tujadu sighatul amri wal muradu bihi ay bil amri al ibahatu kama taqaddama. Sekarang dia membincangkan asal nahi itu. Nahi itu istida'u tarkibil qawl, takrif dia lah, menuntut tinggal dengan perkataan. Kita suruh meninggalkan sesuatu menggunakan perkataan dan lafaz yang tertentu. La taf'al, la taqrabuz zina, wa la tamshi, la tamshi fil ardi maraha, wala takun lil qa'imin khasima. Macam jadi nahi ialah menuntut tinggal menggunakan sirah dan lafaz tertentu, dan dia menunjukkan kepada fasadil manhi, perkara yang dilakukan, yang dilakukan, yang dilarang tapi dibuat fasad, batal, tak jadi. Maka sekarang pengarang membincangkan pula tentang makna-makna lain bagi nahi, lafaz-lafaz nahi yang ada kadang-kadang tidak memberi makna larang tapi ada makna lain. Okay, jadi kata dia wataridu ay tujadu siratul amri, didapati dengannya ada, datang maksud ada, didapati lafaz al-amru. Waktu nahi kan? Nahi. Nahi maknanya jelas sikit. Sekarang ni al-amru wa nahyu. Suruh balik, dia kembali kepada suruh kan? Kembali pada suruh. Suruh ijadu fi'lin. Istida'u ataupun talabul fi'li. Istida'ul fi'li bil qawl. Itu suruh. Larang istida'u tarkibil qawl. Sekarang ni bincang balik larang dan juga suruh ini kadang-kadang ada makna yang bukan wajib. Makna lain. Wataridu aitu jadu, dan datang yakni ada siratul amri, sirah suruh. Wal muradu bihi ay bil amri al ibahatu, tetapi yang dimaksudkan dengan suruh itu harus sahaja, pengharusan. Bukan makna suruh betul tapi makna harus, nak buat boleh, tak mau buat pun tak apa. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah terdahulu. Bagaimana yang telah terdahulu? Mana fa idza qadaytumus salata fantashiru. Fantashiru, maka bertebaranlah kamu di muka bumi.
Itu fi'il amal. Jadi fi'il amal itu adakah menunjukkan wajib? Di sini tidak. Dia menunjukkan harus sahaja. Wa idza halaltu fasqadu. Bila kamu dah tahallul daripada haji, fasqadu, maka hendaklah berburu. Mana lepas habis tahallul tu cukup kepala tak? Orang cari cari tombok, cari dia cari panah ah. Nak pergi buru. Tak, bukan wajib. Maknanya diharuskan untuk berburu. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah disebut dahulu perbincangan tentang al-amru. Awi tahdidu, ada juga suruh, tapi maksudnya tahdid. Suruh maksudnya tahdid. Tahdid ni kita bagi apa? Beri amaran. Beri amaran. Nak menakut-nakutkan, nak beri amaran. Tahdid. Contoh nahu i'malu ma syi'tum. Buatlah apa yang kamu nak. Tuhan sebut i'malu ma syi'tum. Buatlah apa yang kamu nak. Ini kepada orang orang yang mungkir, orang kafir ni. Buatlah nak buat apa? Adakah semua tu Tuhan suruh buat? Tak. Beri amaran. Macam mak ayah kita kata, nak buat-buat ah, buat-buat. Okey. Nak buat-buat. Okay. Jadi itu tahdid dengan hak tahdid amaran. Awit taswiyatu ataupun taswiyah. Suruh guna fi'il amal tapi memberi makna taswiyah, sama. Makna sama. Nahu fasbiru aw la tasbiru. Sabar kamu ataupun tidak sabar, sama je. Fasbiru aw la tasbiru, sama ada kamu sabar atau kamu tak sabar, mereka sama je. Tidak ada apa-apa kesan. Maka itu bukan suruh sabar. Dia taswiyah. Maknanya sabar atau tidak sabar, sama saja pada perkara tersebut. Awit takwin ataupun al-amru, tapi maksudnya takwin. Allah Ta'ala mencipta, Allah Ta'ala menjadikan. Takwin, Allah menjadikan. Nahu kunu kiradatan, kunu kiradatan khasi'in. Jadilah kamu kiradatan, kera-kera. Jamak kirdun, yang hina. Jadi adakah Tuhan suruh orang Yahudi jadi ke? Tak. Suruh ke? Tak. Makna kunu ni Allah menjadikan mereka. Allah mencipta dan menukar mereka jadi ke. Sirah, sirah al-amr, sirah fi'il amal, tapi maksudnya takwi. Maksud takwi. Okey. Habis. Jadi itu beberapa makna-makna lain yang berkaitan dengan al-amru. Kemudian wa ammal 'ammu fahuwa ma 'amma shay'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Sekarang perbincangan tentang satu perbincangan usul fiqh, iaitu mengenai umum. Mengenai umum. Umum ini ialah sifat bagi lafaz. Al-am, al-umum, min awalidil lafzi. Ini daripada sifat lafaz. Lafaz itu umum ke khusus? Jadi am, apa takrif am? Ialah ma, iaitu lafaz yang mengumumkan dua serta lebih. Umum, lafaz yang menunjukkan dua dan lebih, fasa'idan dan lebih. Itu lafaz umum. Min ghairi hasrin. Dan ingat, qaid dia, lafaz umum ni sesuatu lafaz yang menunjukkan dua dan lebih tanpa ada sakatan, tanpa ada terhad. Min ghairi hasrin, tanpa ada terhad. Berapa terhad tu sudah? Dia kandung 80, 70 itu terhad, itu bukan lafaz umum.
Thamanina jaldah. Thamani bukan lafaz umum. Dia lebih dua tapi bukan umum sebab dia terhad. Dia umum lafaz, umum ni lafaz yang tak ada terhad. Kita tak boleh nak kata ni berapa-berapa. Okay, nanti dia akan tunjuk contoh. Maka perkataan umum ni merangkumi dua dan lebih. Ambil daripada mana tu? Min qawlihi, daripada qawl perkataan seseorang. Ini ishtiqaq lughawi. Mana asal kalimah umum? Daripada mana? Daripada perkataan orang Arab. Perkataan seseorang. Dia kata amamtu Zaidan wa Amran bil ata. Saya mengumumkan Zaid dan juga Ammar dengan al-ata, dengan pemberian. Saya beri umum pemberian saya kepada Zaid dengan Ammar. Umum makna meratai pemberian saya kepada Zaid dan Ammar. Ha, makna am ni makna meratai, dia dua dan lebih. Wa amamtu jami'an nasi bil ata. Saya meratai, menyeluruhkan seluruh manusia dengan pemberian. Itu makna umum tu dipaham daripada kalamul Arab, perkataan orang Arab, dia mesti dua dan lebih. Saya mengumumkan seluruh, amamtu jami'an nasi bil ata. Saya mengumumkan seluruh manusia dengan pemberian. Ai syamiltuhum, syamiltuhum bihi. Saya merangkumi mereka semua dengannya, bihi bil ata. Saya meratai, merangkumi seluruh manusia dengan pemberian. Maknanya beri belaka. Beri belaka. Dapat belaka. Duit beri boleh belaka kepada orang-orang yang layak. Bukan beri kepada orang duduk semenyihir. Nampak? Fafil ami syumulun. Dan pada am itu, sesuatu yang umum tu ialah mensyumul, merangkumi, meratai, meliputi. Meliputi. Okey, itu dari segi bahasa. Dia terang mengenai bahasa am itu. Jadi kenapa penting kita nak fahami? Sebab dalam Quran dan hadis, ayat-ayat dan hukum kadang-kadang ada guna lafaz umum. Kita kena tahulah ayat dan hukum ini umum ke khusus. Itu perbincangan, perkaitan. Perbincangan ni perbincangan bahasa. Apa kaitannya dengan hukum fiqah, usul fiqh ni? Kerana antara nak mengelus wasilah ataupun alat untuk mengeluarkan hukum, kena faham bahasa. Apa makna kalimah tersebut? Adakah hukum ini umum? Nak faham kok mana umum? Lafaz ini umum ke yang khusus? Ini perbincangan dia. Wa alfazuhu almawdu'atu lahu. Lafaz-lafaz umum yang diletakkan bagi umum ini. Lafaz-lafaz umum yang diletakkan untuk menunjukkan umum. Apa dia? Dikata arba'atun, empat. Empat ni untuk permulaan lah. Untuk bukan dia empat, dia lebih lagi. Cuma untuk sekadar martan ataupun peringkat mubtadi'i ni disebutlah hak besar-besar empat. Yang kasar-kasar tu ataupun yang masyhur, yang kebanyakan ialah empat. Adapun bilangan sebenar itu lebih daripada empat. Jadi empat di sini bukan hasar, bukan tertentu empat, bahkan lebih lagi. Untuk mudah sahaja. Okay. Apa dia? Al-ismu al-wahidu al-mu'arrafu bil-alifi wal-lam. Yang pertama ialah isim wahid. Isim wahid itu isim mufrad lah. Isim yang menunjukkan satu. Isim yang menunjukkan satu, yang mu'arraf, yang ditakrifkan dengan alif lam, yang ada alif lam. Al-insan. Al-insan. Insan seorang manusia. Buat masuk alif lam. Isim insan tu isim al-wahid. Isim mufrad wahid.
Ada alif lam, al-insan. Nahwu innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Sesungguhnya manusia, seorang manusia ke? Jadi insan di sini bukan seorang. Ia umum kepada semua manusia. Daripada mana dipaham umum tu? Al-ismun mufradun mu'arrafu bi'al. Isim mufrad yang ada alif lam. Itu antara alfazul umum, daripada lafaz umum. Maka insan di sini am, meliputi seluruh manusia. Hak ni manusia ni, manusia ni, manusia ni, manusia ni. Sesungguhnya manusia fi khusrin, dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali yang beriman. Sehingga akhirlah. Okay. Nah, jadi di situ contoh bagi lafaz umum yang pertama, iaitu al-ismul wahidun mu'arrafu bi'al. Nah, jadi antara dalil bahawa insan itu lafaz am, dia bukan maksud seorang, ialah illa. Illa. Kerana kalimah illa ini, ulama sebut al-istisna mi'yarul umum. Istisna itu ialah pengukur mi'yar, pengukur penentu kepada umum. Bila ada illa, ada istisna, makna lafaz benda tu mesti umum. Sebab dia tak akan istisna kecuali benda hak umum. Tidak akan mari kecuali, kecuali tidak akan ada perkataan kecuali illa, kecuali sebelum tu lafaz itu umum. Semua pelajar hendaklah datang kecuali. No. Kecuali itu dimari sebab ada semua tadi. Pelajar-pelajar diminta hadir ke musalla kecuali. Ha. Bila ada kecuali, makna tahulah pelajar-pelajar tadi itu makna umum. Ha, sebab itu antara kaedahnya al-istisna mi'yarul umum. Istisna itu ialah pengukur penentu kepada umum. Bila ada istisna lepas-lepas sesuatu lafaz, lafaz sebelum tu umum. Wasmul jam'i al-mu'arrafu bil billam. Samalah billam ni makna bil alif lam lam lah. Isim jamak. Yang kedua ialah antara lafaz umum ialah isim jamak yang dita'rifkan dengan lam, yakni bil alif lam. Sebenarnya nah, ma'rifah tu lam, alif tu alif al-wasal, panggil alif hamzah wasal. Dia ada adawa tu, ta'rif di sini ialah lam tu. Tapi menjadi biasa orang sebut sekaligus lah al-alif lam tu, alif lam. Dia hak ta'rifnya ialah lam tu. Tapi sebab lam tu mati, tak boleh nak sebut dengan lam, maka didatangkan hamzatul wasli untuk menyebut al-kitab, al-insan. Sebab tu di sini disebut al-lam balik. Isim jamak yang ditakrifkan dengan lam, yakni alif lam juga lah. Jadi sebut alif lam tadi ala sabil majah, sebut lam tu hakikat, hakikatnya lam lah. Nahwu faqtulul musyrikin, bunuhlah al-musyrikin. Bunuhlah al-musyrikin. Ini ayat ketika perang lah, turun ketika perang. Al-musyrikin, musyrikin tu isim jamak, jamak, eh? Jamak muzakkar salim. Musyrikun, musyrikin. Dimasukkan alif lam, maka al-musyrikin daripada lafaz umum. Wal asma'ul mubhamatu kaman fima ya'kilu. Dan seterusnya isim mubham. Isim mubham. Isim mubham ni ialah isim-isim yang tidak tertentu. Isim-isim yang tidak tertentu. Kalau isim dhamir,
kata ganti nama tertentu kan. Awak, dia, saya, maknanya kita cakap tu kita tahulah awak tu siapa, dia tu siapa. Nama orang, isi alam, Zaidun, Muhammadun, itu nama tertentu. Isim mubham ni daripada ibham, yang tidak tertentu, kita tak boleh nak tentu. Dia dengan makna ibham, tidak tentu dan tidak diketahui secara khusus. Itu banyaklah. Di sini disebut man dengan ma. Kalau ikutnya isim mubham ni ada lagi. Antaranya isim mausul mubham juga. Alladhi, yang, yang. Mereka yang, alladhi, allati, alladhina. Di sini man barang siapa ataupun sesiapa. Sesiapa, sesiapa tu mubham kan, kita tak tahu kan. Sesiapa yang datang mubham lah. Bukan kita tahu Zaid ke Ahmad ke Qasim tak. Sesiapa ataupun alladhi, alladhi yang, alladhi apa, alladhi ya'kulu, alladhi yanamu, alladhi yadrusu. Yang. Jadi itu nama isim mubham. Al-asma al-mubhamah juga daripada lafaz umum. Sebab dia tidak terhad, tak tahu siapa-siapa. Dia umum. Kaman seperti kalimah man, man, man. Man ni guna untuk bila? Fi man yaqilu. Man sekali lagi, pada orang yang berakal atau sesuatu yang berakal. Sesuatu yang berakal kita guna man. Man anta, man anta, maknanya berakal lah. Man huwa, kalau ni mahadha. Oh, ni asah je lah. Tuh, asah je. Belajar tingkatan sekolah rendah ke tingkatan makul. Man hadha, eh man hadha, ma hadha. Ini kita panggil ma, sebab bukan berakal. Ma hadha, kita tak kata man hadha sebab dia tidak berakal. Jadi man digunakan fi man ya'qilu, bagi sesuatu yang berakal. Kul mar rabbus samawati wal ard. Jadi Allah Ta'ala bukan nak letak man, letak man lah. Sebab man ini lagi mulia. Bukan makna Allah ada ada akal. Tak ada. Allah ada otak. Allah bersifat dengan ilmu. Bersifat dengan ilmu. Tapi kerana kedudukan yang berakal lagi tinggi, maka digunakanlah sirah man. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jadi man itu, siapa itu, daripada al-fadhil umum, lafaz umum. Contoh, jadi man ini umumlah, sama ada man syartiyah, man syartiyah, syarat. Syarat makna guna, dia ayat, ayat syarat dipanggil. Man dakhala dari fahuwa amin. Barang siapa yang masuk dalam rumah aku, dia selamat, dia aman, dia selamat. Man dakhala. Jadi man di sini syartiyah. Isim syarat. Okey. Isim syarat. Jadi ini sirah umum. Ataupun ma istifhamiyah pun sama juga. Ma istifhamiyah pun sama juga. Tak. Man istifhamiyah. Man man yakulu al-arus. Siapa yang makan nasi itu? Umum. Boleh jadi dia, 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 dia. Okey. Jadi di situ man sama ada syartiyah ataupun istifhamiyah. Kemudian kata dia, ini contoh, man dakhala dari fahuwa amin. I'rab dia man, ismu syartin. Nah, isi syarat. Mabni ala sukun. Dakhala, dakhala fi'il madhi, mabni ala dhammi. وفاعله ضمير مستتر تقديره هو
Ya'udu ila man. Dari i'rab dia jadi maf'ulun bi mansubun. Alamat nasabnya fathatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya, sebelum ya tu ra tu. Asalnya daro, tapi sebab ada ya jadi dari. Mana amin zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabati. Ya dia itu dar mudaf, ya mudafun ilah. Fa fa itu waqi'atul ni jawab syarti. Fa tu duduk kerana nak jawab syarat. Tadi fi'il syarat. Fi'il syarat apa ni? Isi syarat dengan fi'il dia. Jadi fa huwa, huwa mubtada aminun khabar dia. Jumlah itu duduk pada mahal jazam jadi jawab syarat, jawab syarat. Okey. Kemudian kata dia wa ma fi ma la ya'qilu, dan ma tadi man, ini ma. Man ialah pada sesuatu la ya'qilu, yang tidak berakal. Nahwu ma ja'ani minka akhadhtuhu. Apa-apa yang datang daripada kamu saya akan ambil, saya akan terima. Ma ja'ani minka, sesuatu yang datang daripada awak, akhadhtuhu, saya akan ambilnya. Mana awak beri apa-apa saya terima belaka. Ha, jadi ma itu umumlah. Awak beri apa? Beri buku saya terima, beri air saya terima, beri makanan saya terima, beri pakaian saya terima. Ma umum. Kemudian jadi ma ni biasanya pada benda yang tidak berakal. Ni biasa kebiasaan, boleh jadi digunakan man bagi benda yang tak berakal, digunakan ma bagi benda berakal, boleh jadi berlaku. Itu daripada uslub-uslub bahasa Arab. Tapi ghalibnya man bagi yang berakal, ma bagi yang tidak berakal. Hak tu hak ghalib. Wa ayyu, dan ayyu istifhamiyatan au syartiyatan ataupun dia baca gitu ayu istifhamiyatan au syartiyatan, sama ada ayu yang istifhamiyah ataupun syartiyah. Nak baca istifhamiyatun pun boleh, au syartiyatun au mausulatun boleh juga. Ayu yang istifhamiyah ataupun syartiyah au mausulah boleh berlaku. Ayu ni dengan makna istifhamiyah, ayu syai'in, apa sesuatu apa pun, ataupun syartiyah, jumlah ayu dalam jumlah syarat, apa-apa yang kamu buat saya akan buat. Ayu syartiyah au mausulah, ataupun ayu dengan maksud mausul, isim dengan maksud alladhi, isim mausul. Fil jami'i, itu pada semua sekali. Apa makna pada semua? Ayu ini dia guna kepada orang yang berakal dan tidak berakal pun boleh guna ayu. Fil jami' ay man ya'qilu wa ma la ya'qilu, bagi sesuatu yang berakal ataupun tidak berakal, ayu boleh guna dua-dua. Contoh apa dia? Nahwu ayu abidi ja'aka, ayu abidi ja'aka ahsin ilaihi, ayu abidi ja'aka ahsin ilaihi, ataupun ahsanu ilaihi boleh. Ayu abidi ja'aka, tak boleh tu, kena baca gini. Ayu abidi ja'aka ahsin, kena baca dengan jawab, jawab syarat. Ayu abidi ja'aka ahsin ilaihi, mana-mana hambaku. Ni ayu makna mana-mana, umum lah. Jadi ayu ni makna mana-mana, mana-mana ni umum. Mana-mana hambaku yang datang kepada kamu. Itu syartiyah tu, syarat dia, jawab dia. Ahsin ilaihi, hendaklah kamu berbuat baik kepadanya.
hendaklah kamu berbuat baik kepada dia. Jadi itu contoh bagi ayu. Ay wa lagi wa ayul asyai aradta a'taytukahu. Ayul asyai aradta a'taytukahu. A'taytukahu. Jadi mana ni? Apa-apa sesuatu barang. Apa-apa sesuatu barang. Makna apa-apa benda yang kamu ingin. Arata a'taytukahu. Aku beri akan dikau, akan dia. A'taytu. Tu dia fa'il lah. Ka, kamu. Maf'ul pertama. Hu, maf'ul kedua. A'taytu kahu. Mana-mana barang yang kamu nak, saya akan beri kepada kamu. Okay. Jadi, ini contoh ayu yang mana termasuk daripada alfazul umum. Wa aina fil makani. Dan aina yang menunjukkan tempat. Aina fil makan. Juga dia antara sirah al-umum. Kata dia wa aina fil makan. Dan aina yang menunjukkan tempat. Nahu ainama takun akun ma'aka. Di mana sahaja kamu berada, aku akan berada bersama kamu. Ainama takun akun ma'aka. Di mana sahaja kamu berada, aku akan berada bersama kamu. Belakah, jenis belakah. Ada dia, ada lah orang tu. Nampak tak? Jadi jaga-jaga. Lama sekarang jaga-jaga. Berada dengan orang yang kita rasa tidak selamat lah. Yang halal lah. Jangan yang tidak halal. Yang haram. Kalau tidak akan ada yang satu lagi. Makhtala rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidak akan berdua-dua seorang lelaki dengan perempuan berdua-dua kecuali yang ketiganya ialah syaitan. Jadi aynama takum, di mana saja kamu ada, akun ma'aka, aku akan berada bersama kamu. Sayang enggak ni. Tak boleh pisah. Okey. Jadi di mana saja tu umumlah. Umum. Wa mata fi zaman, dan mata pada masa. Masa. Nahu mata syi'ta ji'tuka. Bila mana kamu bila mana kamu hendak, aku akan datang kepada kamu. Mata syi'ta ji'tuka. Bila mana yang kamu hendak, aku ada datang kepada kamu. Mu nak bila? Khabar je. Hendak. Boleh juga kata mata syi'tu, boleh juga. Bila mana aku hendak, boleh. Bila masa aku nak, aku mari, aku mari lah. Bila masa kamu nak, aku mari, aku akan mari. Boleh belaka. Syi'ta atau syi'tu. Wa ma fil istifhami. Dan ma pada istifham. Ini mana ni? Ini masuk pada asma' mubhamah belaka ni. Nampak? Jadi wa ma fil istifham. Ma yang menunjukkan istifham. Contoh istifham ni maknanya soalan. Soalan. Ma indaka, apa yang ada dengan kamu tu? Ma indaka, ada apa dengan kamu? Ada apa? Apa? Apa yang ada dengan kamu tu? Umum lah. Boleh jadi duit, boleh jadi buku. Umum. Jadi ma istifham juga umum. Wal jazai. Dan juga ma al jaza. Al jaza maksud sini jaza syartiyah. Jaza syartiyah.
Jazak makna jawab bagi syarat. Jazak tu makna jawab bagi syarat. Komponen yang menjawab bagi syarat. Contoh, ma ta'mal tujza bihi. Ma ta'mal tujza bihi. Apa yang kamu buat, itu syarat tu. Tujza bihi, maka dibalas dengannya. Jadi ma syartiyah tadi tu ataupun ma jazak tadi, itu umum juga. Apa yang kamu buat, kamu akan dibalas dengannya. Kalau buat baik, balas baik. Buat jahat, balas jahat. Ma tu ta'mal, apa yang kamu buat, tujza bihi, akan dibalas dengannya. Wa fi nuskhatin, pada satu naskah, satu naskah. Wal khabari, mana? Wa ma fil istifhami wal khabari. Hak naskah ini, ma fil istifhami wal jazak. Ma istifham, ma persoalan, dan ma syartiyah. Satu naskah lain, Waraqah Iman Haramain, ditulis ma fil istifham wal khabari. Ma dengan makna khabar. Ma khabar. Ya. Yeah. Badalul ba fi nuskatin wal khabari badalal jazai. Ganti kepada jazak. Ganti kepada jazak. Mana satu nuskah tu dia khabar, satu nuskah tu dia jazak. Nahwu, contoh mana ma khabar ni? Amiltu ma amilta. Amiltu ma amilta. Saya buat apa yang kamu buat. Jadi ma sini ma khabar, nak memberi makna sesuatu. Tak, ma khabar ya. Amiltu bukan yang i'rab khabar. Tidak i'rab khabar sini. Di sini tidak ada i'rab khabar. Ma di sini maf'ulun bih. Tapi nama ma khabar itu menunjuk makna khabar dengan maksud mausul. Khabar di sini dengan maksud mausul. Al-khabar dengan maksud mausul. Amiltu ma amilta. Ay amiltu alladhi amilta. Saya membuat apa yang kamu buat. Kalau buat itu, saya buat itu. Jadi itu maksud al-khabar ni, maksud al-mausul. Okey. Jadi itu juga sirah umum. Saya buat, amiltu, saya buat, ma amilta, apa yang kamu buat. Maka ma di situ umum. Wa ghairu wa ghairihi, dan selain daripada itu. Kal khabari, seperti khabar ala nuskatil awal, ala nuskatil ula, atau nuskah yang pertama. Nuskah yang pertama, ma bil istifham wal jaza wa ghairihi. Ghairi jaza maknanya khabar. Kalau nuskah kita ni, nuskah pertama ni, makna selain daripada jaza, iaitu ma khabar. Wal jaza, wal jazai ala thaniyah, ay ala nuskah thaniyah. Kalau ikut nuskah yang kedua, ma fil istifhami wal khabari wa ghairihi. Ghairihi itu kena kepada jazak. Faham? Jadi ala kulli hal, sama. Sama ada jazak atau khabar, itu sirah umum belaka. Wala fi nakirati, dan juga yang terakhir ialah la pada nakirah. La pada nakirah, la yang duduk pada isim nakirah. Dia panggil la nafi lil jins. La nafi lil jins. Ini nahwu mana? Contoh, la rajula fiddar, tiada lelaki di dalam rumah ini. Oh, lelaki duduk di rumah, duduk luar belaka. Tak ada sakit, tak ada lelaki. Tak ada seorang lelaki ke, semua lelaki. La rajula, la la fin nakirat, pada isim nakirat. La rajula.
bila dia dia mabni ni mabni alal fathi lah yang kita belajar dalam nahwu la nafil jins tak menafi jenis lelaki, makna dalam rumah ni tak ada seorang nak jadi lelaki, lelaki duduk luar lelaki. La fin nakirati, la pada isim nakirah yang masuk pada isim nakirah, maka itu menunjukkan umum juga. Contoh la rajula fiddar, tiada lelaki, tiada lelaki, tiada jenis lelaki dalam rumah. Hak lelaki tak ada jenis lelaki dalam rumah, itu juga umum, bukan makna seorang, bukan makna tertentu, tak, ini umum. Ya, okay. Ada lain kalau la rajulun, kalau rajulun, kalau baca dengan rajulun tanwin itu boleh jadi tak ada seorang lelaki tapi ada 2, 3, 4. Ini makna la nakirah, la nafil jins, la yang digunakan untuk menafikan jenis. Okey, jadi di sini itu bawah tu disebut wa huwa nasun in buniyatin nakiratu ala al-fathi, ataupun ja dengan min, kalau ada min tak ada masalah, boleh juga la min rajulin, la min rajulin, sebab min tu zaidah saja. Pendek kata la yang digunakan untuk nafi jins yang selepas itu kalimah berbaris mabni ala al-fathi, maka itu menunjuk umum. Okey, menunjukkan umum. La ilaha illallah, ha? Umum. Tiada hak jenis Tuhan kecuali Allah saja. La ilaha illallah, ha, nampak? Itu ada istisna. Al-istisna mi'yaru al-umum. Ada istisna itu menunjukkan kalimah sepuluh itu ialah kalimah yang am, ha, lafaz yang am. Wal-umumu min sifatin nutqi, dan umum itu daripada sifat nutqi. Nutqi dengan maksud mantuk. Dia itu sifat bagi lafaz. Lafaz tu. Sifat bagi lafaz. Jadi, bila kata umum, umum ni lafaz yang umum. Lafaz yang umum. Okey, jadi dia sebut juga makna umum tapi disebut atas jalan majaz saja, tapi penggunaan umum ialah sifat kepada lafaz, lafaz tu sendiri, lafaz tu sendiri. Dalam tu disebut bima'nal mantuqi bihi, perkara yang disebut itu wahwal lafzu fala yusaful ma'na bihi illa majazaz, makna tidak disifatkan dengan umum, tidak disifatkan dengan umum makna. Lafaz am biasa pada peletakannya dirujuk kepada lafaz. Kecuali majaz. Kita boleh katalah makna yang umum. Itu boleh atas jalan majaz sajalah, bukan hakikat. Kemudian kata muallif wala yajuzu da'wal umum fil ghairihi minal fi'li wallahu a'lam. Ada soalan? Boleh tutup lah ke? Ekor ke tak boleh tutup ni? Ada nak tanya? Banat?